Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Mustaqim Akses. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang Photoshop. Kita akan mengulik Photoshop. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah mengupload video bagaimana cara mengganti background. Sekarang kita akan bergeser sedikit. Sekarang kita tidak menggunakan objek gambar, tapi kita melihat tool-tool yang ada di Photoshop. Nah, di sini khusus pada hari ini saya akan mengulik tentang tool yang ada di rectangle tool ini, yang ada di Photoshop ini. Sini teman-teman bisa lihat di kursornya diarahkan sebelah kanan. Nah, di sini ada rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool, triangle tool, polygon tool, line tool, custom shape tool. Nah, di sini tool-tool ini nanti bisa berguna bagi kita untuk mendesain ataupun memodifikasi sebuah objek. Nah, kita bisa membuat background unik ataupun membuat icon ataupun membuat sebuah logo. Nah, tapi di sini kita belajar bagaimana caranya menggunakan ini secara dasarnya saja dulu. Di sini kita ambil rectangle tool. Nah, di sini bentuknya persegi panjang. Di sini klik kiri, lalu kita letakkan di lembar kerjanya. Di sini klik kiri tahan. Nah, kita geser mouse-nya. Di sini teman-teman sudah mendapatkan sebuah rectangle tool yang di sini berwarna biru karena foreground-nya di sini berwarna biru. Di sini teman-teman sudah bisa mengedit rectangle tool ini mau diapakan. Sekarang kita kembali ke layer di sebelah kanan layer Photoshop teman-teman. Di situ ada tulisan rectangle 1. Nah, di situ teman-teman bisa mengeditnya nanti menjadi apa? Itu bisa di blending option. Di sini klik kanan, blending option. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengeditnya, mau mengganti warna. Di sini ada color overlay, mau mengganti gradient overlay. Di sini klik. Nah, di sini banyak lagi. Sekarang kita coba belajar menggunakan move-nya saja dulu. Kita gerakkan rectangle tool ini, kita ambil move. Di sini klik move. Nah, di sini teman-teman kursornya menjadi berwarna hitam. Di sini teman-teman bisa menggeser ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Nah, di sini teman-teman tinggal geser saja dengan menggunakan move. Kursornya menjadi berwarna hitam. Nah, kalau kita geser keluar kursornya, dia berwarna hitam lalu ada tanda 4 arah mata angin. Kalau kita masukkan ke dalam rectangle tool, dia akan menjadi berwarna hitam. Tanda 4 arah mata anginnya sudah hilang. Tapi kalau kita geser keluar, nah di sini dia tidak bisa digeser-geser. Tapi kalau kita masukkan ke lembar rectangle tool, kita geser, dia sudah bisa. Oke, nah sekarang rectangle tool yang satu ini kita bisa modifikasi lagi. Di sini teman-teman ada titik di sudutnya, di situ ada 4 titik. Di sini klik kiri tahan. Di sini teman-teman bisa merubahnya menjadi setengah lingkaran ya. Di sini menjadi seperti ini. Jadi siku-sikunya sudah tidak tajam lagi. Di situ teman-teman menggunakan titik ini yang ada di setiap sudutnya. Kalau mau merubah satu sudut saja, di sini kita siku sudutnya kita tumpulkan. Jadi teman-teman klik kiri 2 kali di mouse ya. Oke, lalu klik kiri tahan. Nah, jadi di bagian area sini saja yang tumpul. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita mau kembali lagi, klik kiri 2 kali di titik asalnya lalu kita kembalikan. Nah, seperti itu. Itu cara merubah sikunya menjadi tumpul. Bisa juga kita samakan ya seperti ini, atau kita kembalikan lagi. Nah, lalu kalau mau satu saja mungkin bagian sini, klik kiri 2 kali lalu klik kiri tahan, kita geser mouse-nya. Nah, seperti itu. Gambar rectangle tool ini bisa kita modifikasi lagi. Mungkin saya akan membuat sebuah objek ya. Sini kita klik kiri tahan. Nah, di sini di bagian atas toolbar Photoshop teman-teman, di situ ada switch between
free transform. Nah, di sini klik kiri. Di sini teman-teman bisa modifikasi. Di sini muncul titik-titiknya ya. Ini kita geser saja di sini. Nah, teman-teman bisa merubahnya lagi seperti ini. Klik kiri tahan. Lalu ada lagi di sini titik-titiknya bisa teman-teman rubah lagi. Lalu bisa modifikasi sesuai dengan keperluan. Klik kiri tahan. Lalu commit. Nah, kalau tidak mau ya kita reset saja seperti itu. Kalau mau kembali lagi ya kita masukkan lagi seperti ini. Jadi kira-kira konsep teman-teman mau buat apa seperti ini rectangle toolnya. Nah, di sini teman-teman bisa tarik. Oke. Ya. Nah, di sini kita hari ini saya tidak mengkonsep membuat apa, tapi saya cuma menjelaskan teknik-tekniknya. Nanti suatu saat saya akan membuat video tentang bagaimana cara mengonsep, mungkin membuat gambar apa, membuat ikon apa, nanti akan ada di video selanjutnya. Untuk hari ini kita belajar tentang teknik-teknik saja dulu. Nah, setelah seperti ini kita commit. Oke, setelah itu gambar rectangle tool ini bisa kita copy atau kita copy paste atau kita putar lagi, rotasi, kita rotasikan lagi. Di sini posisi masih belum commit ya. Nah, di sini teman-teman bisa memutarkan, di sini kursornya menjadi seperti itu. Teman-teman bisa lihat menjadi dua arah mata anginnya berbelok. Sebenarnya bisa juga diputar seperti ini. Atau klik kanan. Di sini ada rotate 180, nah seperti itu. Lalu klik kanan rotate 90 clockwise. Lalu klik kanan rotate counterclockwise. Nah, seperti ini. Lalu flip horizontal, teman-teman bisa merubah ini flip vertikal. Nah, seperti itu. Di klik kanan di sini free transform-nya juga sudah ada, lalu rotate-nya juga sudah ada. Jadi kalau mau merotasinya tinggal klik kanan saja atau diputar secara manual seperti ini juga boleh. Nah. Oke. Nah, sekarang kita commit saja dulu. Saya belajar mengcopy-nya. Di sini gambar rectangle tool-nya satu ya. Jadi sekarang saya copy saja di layer kanan Photoshop saya, klik kiri tahan, saya geser ke bawah. Oke, jadi dua ya. Di sini. Nah, kita ambil di sini saya geser. Nah, di situ ada garis yang berwarna pink. Teman-teman bisa lihat garis itu menandakan posisi yang sama pada gambar yang sama. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa oke, bisa geser. Lalu ini bisa, atau yang sebelah kiri ini saya modifikasi lagi, klik kanan. Maaf, klik kanan. Ya, klik kanan ya. Lalu saya flip horizontal. Nah, seperti itu. Lalu commit. Nah, teman-teman bisa lihat seperti itu. Ini saya blok. Jadi bisa digeser-geser. Oke. Nah, ini juga seperti ini. Lalu saya copy lagi. Teman-teman sudah tahu ya cara mengcopy objek. Di video saya yang sebelumnya sudah ada. Jadi saya tidak jelaskan lagi secara tekniknya. Saya langsung saja. Oke, saya buat lagi seperti ini. Saya klik kanan ya. Kalau mau menampilkan rotasinya, jadi klik kanannya di garis biru ini. Di garis biru objek ini. Lalu teman-teman tinggal rotate. Nah, seperti ini. Lalu commit. Lalu digeser. Nah, seperti itu. Nah, ini objek yang belum ada konsep di pemikiran saya, jadi saya buat sembarang saja karena saya hari ini cuma menjelaskan teknik bagaimana cara menggunakan rectangle tool. Nah, ini satu objek sudah jadi ya. Jadi saya geser saja di sini. Saya pindahkan lalu saya commit. Nah, yang kedua ada lagi di sebelah kiri toolbar Photoshopnya. Di situ ada rounded rectangle tool. Dia juga sama tadi karena kita ada 4 titik di setiap sikunya. Coba kita ya klik kiri. Seperti ini. Oke. Nah, dia sama. Cuman di sini sikunya dia lebih tumpul dibandingkan yang rectangle tool tadi. Dan di sini juga sama caranya. Oke. Nah, lalu klik kiri. Coba kita pindahkan saja dulu. Lalu kita ambil lagi klik kanan di sini ellipse tool, di sini lingkaran ya, digeser ya supaya lingkarannya sudutnya sama. Di sini teman-teman tinggal tekan shift
di keyboardnya tahan sambil menggeser atau ya menggeser mouse-nya atau di drag. Nah, klik kirinya ditahan lalu digeser. Ini lingkarannya dia sama ukurannya. Kalau kita lepas shift, dia nanti bisa lonjong, bisa seperti ini. Nah, kalau kita tekan shift di keyboard, nah dia akan sama. Oke, nah saya lepas. Nah, itu lingkaran. Ups, maaf. Nah, lalu lingkaran ini mau kita apakan, modifikasi terserah. Oke, ini saya letakkan di sini. Lalu yang berikutnya segitiga ya, triangle. Ya, triangle. Oke, klik kiri, tekan shift juga supaya sama. Kalau tidak mau tekan shift dia bisa panjang seperti ini. Oke. Kalau kita tekan shift, nah dia akan sama. Nah, ini segitiganya. Nah, jadi teman-teman tinggal modifikasi saja di sini. Mau diapakan? Ini commit. Nanti insya Allah di video saya yang selanjutnya saya akan lebih dalam lagi bagaimana cara menggunakan rectangle ini. Ada lagi polygonal tool di sini. Oke, nah, ini tekan shift biar dia sama. Ya. Nah, lalu saya move, saya tinggal tekan shortcut V di keyboardnya. Nah, di sini ke kiri dua kali. Ups. Ada lingkaran ya. Nah. Di sini ada satu dia. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada line, klik line. Ini biasanya baris ya. Jadi teman-teman bisa membuat garis. Lalu yang terakhir custom shape tool, klik kiri. Nah, di sini kalau kita klik custom, di sini di kanan atas layar teman-teman sudah ada gambar pohon ya, tampilan default dari Photoshop ini. Di sini bisa pilih jenis-jenis gambar yang sudah disediakan Photoshop. Ada leaf trees, wild animal, boat, flower. Di sini ada flower ya. Coba klik. Lalu flower pilih di sini, sebenarnya masih bisa lagi dibuka, tapi saya ambil contohnya saja dulu sesuai nanti apa yang selanjutnya akan saya buat. Klik save ini saja, klik kiri tahan di tempat kerja. Nah, dia akan membentuk sebuah flower ya. Flowernya apa ini? Nah, seperti ini. Nah, saya rasa untuk video ini cuma sekedar perkenalan saja yang pertama. Nanti kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang rectangle tool, karena banyak sekali kegunaannya untuk membuat background ataupun memodifikasi gambar yang kita inginkan. Baiklah, saya rasa itu saja video singkatnya tentang rectangle tool. Ingat, jangan lupa subscribe dan like, bagikan ke teman-temannya agar bermanfaat di masa depan. Baiklah, saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.